Dan bursa dong. Anjing. Apa itu? Anjing. Nggak boleh. Beredarnya video Galaska yang dianggap berkata kasar viral di media sosial. Dodi Sudrajat mempermasalahkan video dari Galaska tersebut. Fuji dan Fadli sudah menjelaskan kalau Galaska berbicara kasar karena dulu Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dulu berbicara kasar. Sehingga Galaska meniru kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Namun Fadli dan Fuji perlahan mencoba merubah perkataan kasar Galaska menjadi lebih sopan. Ternyata komentar pedas Dodi Sudrajat atas video Galaska berkata kasar dikomentari beberapa artis dan keluarganya sendiri dilansir Instagram Mintul Gemintul. Fadli Faisal, Kevin Aprilio dan mantan kuasa hukumnya ikut berkomentar atas protes Dodi Sudrajat atas video Galaska berbicara kasar pada Sabtu 8 Januari 2022. Dengan diunggahnya video postingan Galaska berkata kasar oleh Dodi Sudrajat, warganet sangat menunggu klarifikasi Dodi Sudrajat atas video unggahannya. Media sosial heboh dengan perkataan dari Galaska. Dikarenakan perkataan Galaska dianggap tidak sopan di media sosial. Bahkan Dodi Sudrajat pun kaget dan langsung protes dengan perkataan dari Galaska. Sosok Fadli dan Fuji menurut Dodi Sudrajat dianggap bertanggung jawab. Akhirnya Fuji dan Fadli mengklarifikasi atas perkataan dari Galaska dilansir Instagram Lambe Gosip pada Sabtu 8 Januari 2022. Dikatakan Fuji waktu keduanya masih hidup terkadang sering berucap kasar. Galaska saat itu melihat dan langsung meniru. Sejak saat itu Fuji dan Fadli tidak mau berbicara kasar lagi. Jadi perkataan Galaska sudah menjadi bawaan dulu. Kita lagi rame-rame. Ngomongnya ya kadang dulu udah pengen gitu maka Fadli ngomong kasar gitu. Ya kita lagi nelfon ngomong. Oh astagfirullah. Lagi ngomong-ngomong gitu terus ada gala terus langsung niru. Terus kita langsung oke okay, gak ada kita lagi. Kita gak boleh okay. Ngomong kasar lagi. Karena emang udah bawaan kan dulu. Terus sekarang lagi niru-niru banget nih. Mau? Sini aku gitu ya. Basah? Dingin gak ya? Gak mau ngomong itu. Gak enak kan?